Sebab itu pada malam ni saya nak menarik perhatian hadirin hadirat sekalian. Andai kata siaran ini dapat ditonton juga oleh rakan-rakan kita yang bukan Islam, kita ingin jelaskan pada malam ini, kami orang Islam, Nabi kita, Nabi kami tak ajar bergaduh dengan orang. Kami tak diajar bergaduh. Masalah tuan-tuan nak bergaduh dengan kami, itu masalah tuan-tuan. Kami sendiri, nenek moyang kami, diajar oleh nenek moyang kami, kami terima semua, tak ada masalah. Dan Nabi kami ajar dengan orang bukan Islam pun kami buat baik. Sebab itu dalam Quran kita, nama-nama Nabi lain lebih banyak pun nama Nabi kita. Dalam Quran cerita Nabi Isa lebih banyak daripada cerita Nabi Muhammad. Dalam Quran cerita mak Nabi Isa itu lebih banyak daripada cerita mak Nabi kita Aminah. Berapa cerita Aminah dalam Quran? Zero. Sebab Nabi kita ajar sayang pada semua. Jadi kalau tuan-tuan nak benci pada Nabi kami, apa sebab? Apa sebab? Kami nak terangkan pada malam ini, Nabi kami mengajarkan kami orang Islam mendoakan, dibenarkan kami doakan supaya tuan-tuan semua yang bukan Islam dapat hidayat. Kami disuruh doakan. Kita orang bukan Islam ni tuan-tuan, punyalah Nabi kita nak jaga hubungan. Kita dibenarkan berdoa supaya orang bukan Islam dapat hidayat. Bayangkanlah. Sebab dulu ada orang tanya, eh ustaz, kita ni boleh ke doa untuk orang bukan Islam? La ilaha illallah. Aku punya soalan baru masuk Islam agak ada ni. Kita orang Islam, punyalah Nabi ni baik, disuruh berdoakan hidayat pada rakan-rakan kita yang bukan Islam. Dalilnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, qadimat Tufail wa ashabuhu faqalu ya Rasulullah inna dausan qad kafarat wa abat fad'ullahu alaiha faqila halakat dausun. Kata Abu Hurairah, satu hari seorang sahabat nama Tufail, dia datang dengan sahabat-sahabat geng-geng tabligh, datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kuang haja puak Daus. Daus ini asal daripada puak-puak Tihamah. Daus ni sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, sebelah Yambu, Jeddah, Kunfudah, itu Tihamah. Mana Jeddah tu? Itu kawasan puak-puak Daus. Jadi datang Tufail mengadu, ya Rasul, kuang ajarlah geng-geng duduk di Jeddah tu, di Daus. Kenapa? Kami berdakwah pada dia orang, dia halau kami balik. Hantu raya betul. Tak ada langsung nak buat sirap ke apa ke. Dia tak respect kita lah. So, kuang hajar betul. Ada pula yang tokok tambah lagi. Halakat Dausun. Ya Rasul, angkat tangan sikit, kasih doa. Halakat Dausun. Halakat Dausun ni apa terjemahan? Kalau terjemah kasar, minta maaf eh. Bukan nak mencarut apa, tidak. Halakat Dausun maknanya, pergi mampuslah itu kabilah Daus. Doakan ya Rasul, kasih mampus semua. Sahabat agaknya geram ya. Dalam minum sirap pun tak dapat, kena kutuk lagi. Doakan kasih mampus semua ya Rasul. Nabi ni tuan-tuan agak dia melayan ke permintaan begitu. Nabi angkat tangan. Sahabat pun kata, dia nak bantai lah apa-apa Daus ni. Allahumma hadi Dausan wa a'ti bihim. Ya Allah, berikanlah taufik hidayat kepada kabilah Daus. Lembutkan hati mereka, datang jumpa dengan aku. Hadis Bukhari Muslim. Ini perangai Nabi kami. Nabi kami pada yang menonton ni, dia tak pernah ajar umat dia laknat pada orang, walaupun orang tu buat jahat pada dia. Kenapakah orang sebaik ini tuan-tuan boleh benci siang malam pagi petang? Apa masalah tuan-tuan? Orang baik ini Nabi Muhammad ni, sangat baik. Sebab itu kita orang Islam tuan-tuan, walaupun ada kawan-kawan kita yang tengah marah pada rakan-rakan kita yang bukan Islam, kita ambillah satu sikap yang sedikit lain. Marah-marah, tapi angkatlah tangan berdoa supaya mereka dapat taufik hidayah. Berapa orang di kalangan kita yang pernah doakan supaya orang-orang bukan Islam ni dapat taufik hidayah? Berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah doakan Donald Trump dapat hidayah? Walaupun kita benci perangai dia ke apa ke, tapi berapa yang pernah doakan dia dapat taufik hidayah? Berapa orang yang pernah mendoakan
Perdana Menteri Israel dapat hidayah. Berapa orang yang pernah doakan Menteri Kewangan dapat hidayah? Berapa orang yang pernah doakan rakan-rakan kita yang meniaga tayar, meniaga aksesori, pam minyak apa, dapat hidayah? Kalau belum, doakanlah. Tidak ada larangan pun mendoakan hidayah pada mereka. Tuan-tuan bayangkanlah, kalaulah tuan-tuan mendoakan hidayah kepada jutawan-jutawan di Malaysia ini. Kita di Malaysia ni banyak jutawan, tapi ramainya bukan Islam. Nombor satu, Tan Sri, saya tak tahu dia Tan Sri atau tidak, orang panggil Tan Sri. Robert Kwok Hock Nien. Robert Kwok Hock Nien, nombor one, paling kaya dalam Malaysia. Nombor dua, paling kaya di Malaysia, Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. T. Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan 9.7 bilion US dollar. Dia dalam Malaysia nombor dua, dalam dunia orang 129 paling kaya dalam dunia. Kenapa dia kaya? Tuan-tuanlah yang mengkayakan dia. Astro, Maxis, TGV, Tanjung Golden Village. Tak apalah, rezeki dia lah kaya. Tapi berapa orang yang pernah doakan dia dapat hidayat? Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat kepada Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Kalaulah dia kaya, tuan-tuan, la ilaha illallah. Setakat sponsor orang pergi haji tu dia senyum ya. Senyum. Bayangkan berapa zakat dia boleh bayar. Saya ingat masjid ni lampu cendelia yang lama tak gantung ni sekejap dia bagi ni. Rantai ada dah lampu entah bila lah ni. On the way. On the way. Mesuarat tak putus-putus, lampu kipas, lampu kipas. Mana satu nak taruh? Nak taruh lampu helikopter ke nak taruh kipas? Nak taruh kipas helikopter ke taruh lampu? Asyik mesuaratnya, duit tak ada juga. Cuba Ananda Krishnan tu Islam. Hantar surat sekeping kat Maxis. Dia senyum dia bagi lampu. Dia bagi Swarovski punya lampu. Yang boleh pusing 5 kali keluar lampu hijau, biru, merah. Biar lantak lah taruh sini, tuan-tuan berlupa berapa rakaat dah semayang. Dengan tengok lampu suka, kejap merah, aku ni berapa rakaat dah lupa padan muka. Orang Cina kaya. Lepas tu kita nak marah-marah Cina pun dia kaya. Dia kaya. Cina kalau keturunan Tan, Chan, Chin, Kuan, Guan, Ho, Ui, Ui, Eng, Wong, Kan, Kim, Ling, Ong, Heng, Goh, 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 Tiong, Cho, Chu. Itu yang paling-paling. Nombor satu paling kaya, keluarga Lim. Nombor satu. Ini fakta. Lim paling kaya. Aset dia 12.27 bilion. Lepas tu Cina kalau nama Lim semua kaya. Tak semualah ada yang kerja cikgu, jadi JKR ada. Tapi umumnya keturunan dia Tuan Tanah Kedaung. Memang kaya-kaya. Sebab itu Tuhan nak tunjuk Lim punyalah kaya. Yang jaga duit Malaysia bukan Lim. Lim. Jangan don't play-play. Kaya betul. Nombor dua paling kaya Lee. 8.6 bilion aset keluarga dia saja Lee. Lepas tu kalau Lee kaya, kalau Cina nama Lee miskin kutuk aja. Kau ni nama Lee, kau tukar Ramli sudahlah. Masuk Islam lah kalau miskin. Lee kaya, paling cikai pun badminton Lee Chong Wei, tu pun kaya juga. Main-main. Dia kaya rezeki dia, tapi doakanlah taufik hidayah. Mudah-mudahan dia dapat masuk Islam. Untung kita. Sebagaimana kita doakan kepada rakan-rakan kita yang India Muslim. India dulu tak semua Muslim. Tapi bila dia masuk Islam beramai-ramai, tengok wujud satu puak-puak geng-geng jamaat Islami ini yang India Muslim. India Muslim punyalah kaya. Dia ada masjid sendiri, kewangan sendiri, khutbah dia khutbah sendiri. Dia tak campur kita-kita ni. Dia buat sendiri, kaya. Duit banyak sebab orang berniaga banyak. Dan India dia memang, kalau India Muslim, kalau mamak memang maju lah. Terutama dalam bidang perniagaan restoran. Itu kaya betul. Sampai orang buat satu joke. Kenapa orang India jarang main bola? Kenapa mamak jarang main bola? Tuan-tuan tengok mana-mana pasukan bola, jarang ada mamak. Orang buat joke. India jarang main bola sebab kalau dia dapat corner, dia buka restoran. Sampai begitu orang buat. Ini bukan resis punya joke. Dia orang begitu hebat, asal corner dia buka restoran, tutup kedai lain. Bayangkanlah. Tapi alhamdulillah semua saudara kita semua tu. Ini sebab kita kena doakan taufik hidayah.
yang tuan-tuan tak nak makan kedai dia, itu masalah lain. Tapi dia tetap Muslim, membayar zakat untuk pembangunan agama. Baru itu kena doakan. Dulu, apa nama, tahun 94, Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia punya rekod, dia orang hanya ada 40 restoran je, lebih kurang, tahun 94. Sekarang dia punya ahli saja, restoran saja sudah cecah 8,000 restoran, menjana ekonomi 8 bilion setahun. Sebab itu penting doakan taufik hidayah kepada orang-orang yang rajin kerja supaya mereka ni masuk Islam, bantu pula Islam. Doakan, doakan.